Halo Sobat Komando, semoga hari ini rezeki Anda dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lancar dan halal serta barokah, amin. Malaysia memang memiliki laut yang sangat luas dan memang saat ini sangat memerlukan sekali sebuah pesawat maritim patrol aircraft yang biasa disebut dengan pesawat MPA. Apalagi baru-baru ini Laut Cina Selatan seringkali diobo-obo oleh asing yang masuk ke lautan Malaysia, terutamanya oleh China, negara tetangga bos. Maka daripada itu, Malaysia sangat-sangat perlu sekali sebuah mata dan telinga yang mampu dengan segera menuju ke wilayah-wilayah laut yang dinilai rawan pencerobohan oleh asing itu. Dan alhamdulillah ada respon sangat baik ketika dikabarkan perolehan pesawat MPA baru akan segera didapatkan oleh Malaysia. Ini dikarenakan dilaporkan tender pencarian 2 unit pesawat MPA baru sudah di tahap akhir tender. Alhamdulillah, semoga lancar jaya proses-prosesnya bos, amin. Dan pesawat apakah yang bakal jadi pemenangnya bakal diumumkan tidak lama lagi. Penilaian fisik ke berbagai pesawat-pesawat MPA telah dilaksanakan dan dilaporkan lengkap akan dimajukan kepada lembaga perolehan MINDEF pada Juni 2022 untuk keputusan akhir. Mantap bos, semoga lancar jaya. Dan apakah pesawat MPA nantinya yang bakal dipilih oleh Malaysia? Kita tunggu saja bos.